Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Baja Imut. Kali ini saya mau memberikan video tutorial bagaimana cara membuat tampilan lebih menarik pada intro di channel YouTube kita ya teman-teman ya. Langsung saja simak videonya, langsung saja buka aplikasi KineMaster ya teman-teman ya. Setelah kita masuk aplikasi KineMaster, kita klik media, kita klik latar. Kita pilih latar yang kita mau sesuai keinginan kita, misalkan latar ini ya teman-teman ya, kita klik centang. Setelah seperti ini, kita klik lapisan, kita klik teks. Kita buat nama channel kita, misalkan saja Pak Ijo. Kita buat besar ya, Pak Ijo Imut. Kita enter, kita kasih channel. Oke, setelah seperti ini kita klik pilih. Kita perbesar hurufnya. Kita kasih fontnya, font yang oke. Maaf sebentar ya teman-teman ya, kita tutup dulu. Oke, setelah seperti ini kita kasih roboto black seperti itu. Kita klik centang lagi. Kalau kebesaran seperti ini kita kecilkan sedikit. Kita kasih warna merah saja karena saya suka warna merah. Kita kasih animasi masuk, misalkan saja memudar atau pop atau geser ke kanan. Saya mau memilih huruf demi huruf ya teman-teman ya, agar lebih menarik, dan kita panjangkan durasinya seperti ini, seperti ini. Nah seperti itu. Oke, maaf ada gangguan sedikit ya, ada banyak SMS masuk. Oke, setelah seperti ini kita buat yang lama saja. Nah seperti ini, kita klik centang, kita coba dulu. Oke, setelah seperti ini kita kasih animasi keluruan, misalkan saja berkedip lambat. Oke, saya cari sesuai keinginan saya teman-teman ya. Kalau ini nggak kelihatan. Oke, saya mau pilih yang ini. Kita cari lagi. Kita kasih animasi keluar. Oke, seperti ini. Kita klik play ya, kira-kira. Oke, setelah itu kita klik lapisan lagi, kita klik teks. Misalkan saja subscribe. Kita geser ya teman-teman ya, agar tulisannya tidak menumpuk. Kita tahan lama, bila pengen menggesernya kita tahan lama, kita geser. Kita panjangin dulu backgroundnya. Kita klik lama, terus geser. Nah, nanti akan seperti ini. Kita klik lama lagi, kita perpendek ya. Seperti ini. Setelah seperti ini, kita perbesar.
fontnya kita ubah seperti tadi, robotic black, kita klik centang, kita kasih warna merah, kita kasih animasi. Misalkan saja seperti ini, kita coba play. Oke, subscribe-nya kita tambahin animasi keluar. Oke, terus seperti ini, kita klik ini saja. Kita klik lapisan lagi, misalkan saja like, pilih. Ingat ya teman-teman, jika jika menumpuk seperti ini kita tahan lama, kita geser, kita perpanjang backgroundnya lagi, like-nya kita geser ke depan sedikit. Nah, setelah seperti ini kita perbesar. Fontnya kita ganti robot tadi, robot black, kita klik centang lagi, kita kasih warna merah, kita kasih animasi. Oke, setelah seperti ini kita klik lagi lapisan, kita klik teks lagi, kita kasih komen. Oke, kita pilih, kita perpanjang, kita tahan lama, kita geser. Oke, yang ini dipaskan saja. Besar komennya, ingat ya fontnya harus sama ya teman-teman ya, biar kelihatan rapi ya. Oke, kita kasih warna biru misalkan. Nah, yang ini kita buat air mancur. Oke, setelah seperti ini kita putar dulu kira-kira enaknya seperti apa. Oke, setelah seperti ini biar tidak kelihatan sunyi kita kasih musik ya teman-teman. Kita kasih yang ini saja. Setelah itu kita samakan durasinya, kita klik centang, kita coba lagi. Oke, kira-kira seperti itulah buat tampilan pertama di channel kita. Semoga video saya bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa klik subscribe, klik like, dan klik komen ya teman-teman, agar video saya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, terima kasih telah menonton video dari saya. Sampai jumpa kembali di video saya berikutnya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton.